Dan hadirin yang berbahagia, terlihat pada saat petugas gabungan patroli di sekitar alun-alun Kabupaten Sidoarjo menemukan tanda gambar salah satu calon yang belum dilepas. Selanjutnya anggota Panwas memberitakan petugas Satpol PP melaksanakan pelepasan tanda gambar salah satu calon, sedangkan petugas dari Polres Sidoarjo dan juga RI mengamankan petugas Satpol PP yang sedang melaksanakan pelepasan. Dan kembali petugas gabungan